yang tidak biasa jika dibandingkan kedatangan pimpinan-pimpinan negara lainnya. Ya, selain jumlah bawaan yang mencapai 20 pesawat, barang bawaan Raja Saudi juga mencakup mobil Mercy yang diklaim super aman dan tangga berjalan khusus untuk turun dari pesawat. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menarik perhatian karena banyaknya rombongan dan sejumlah persiapan lawatan yang berbeda dari kedatangan pimpinan negara-negara lain pada umumnya. Dengan jumlah rombongan mencapai 1.500 orang, barang bawaan Raja Salman dan rombongan bahkan mencapai 20 pesawat atau 20 penerbangan, termasuk mobil Mercy khusus untuk membawa Raja Saudi tersebut. Dua unit Mercedes Maybach S600 telah tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Berdasarkan lawatan sebelumnya ke negara lain, jenis Mercedes Maybach yang digunakan adalah S600 Car yang dirancang untuk menghindarkan penumpangnya dari ancaman dari segala sisi, termasuk kolam mobil. Kaca mobil ini dibuat dari bahan aramid dan komponen plastik serta dilapisi polikarbonat yang tahan lontaran serpihan. Kaca ini juga menawarkan perlindungan dari peledak dan anti peluru senjata serbu. Wow, super aman bukan? Jangankan fasilitas kendaraan, tangga pesawat pun khusus didatangkan dari Arab Saudi. Tangga tersebut berwarna putih dan berhiaskan kaligrafi emas di bagian atasnya. Tangga motorik tersebut memiliki fungsi yang sama dengan eskalator, sehingga sang raja tak perlu banyak-banyak melangkahkan kaki saat turun dari pesawat. Apalagi usia Raja Salman telah menginjak 81 tahun. Itu DPR terus berbenah menjelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Persiapan khusus untuk menyambut Raja Salman yang telah berjalan 80%. Gedung DPR MPR RI sudah mulai bersolek sejak beberapa hari terakhir. Kursi-kursi di ruang rapat Paripurna 1 Gedung Kura-Kura sudah dibersihkan satu persatu. Rencananya Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berpidato di ruangan ini pada Kamis 2 Maret mendatang. Ketua DPR RI Setia Novanto memantau persiapan penyambutan Raja Salman di gedung DPR. Setia Novanto berkeliling dan mengecek pengerjaan satu persatu. Satu buah kursi khusus untuk Raja dibuat dan baru saja tiba pada Sabtu sore. Kursi yang terbuat dari kayu jati ini sengaja dipesan sebab kursi lama yang berukuran 47 cm tidak cocok dengan tinggi badan sang Raja, sehingga pihak DPR membuatkan kursi baru setinggi 55 cm. Selain kursi, ada pembuatan dua jalur khusus untuk Raja yang telah dimulai pada 3 hari lalu. Masing-masing diletakkan di pintu masuk utama gedung DPR RI, di depan pintu ruang rapat Paripurna 1. Jalur khusus ini terbuat dari besi dan baja, kemudian nantinya akan ditutup oleh papan dan karpet. Jalur yang menanjak di bagian tangga ini sengaja disiapkan untuk menopang kursi roda yang digunakan Raja Salman. Saat ini, seluruh persiapan sudah mencapai 80%. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menarik perhatian karena banyaknya rombongan dan sejumlah persiapan lawatan yang berbeda dari kedatangan pimpinan negara-negara lain pada umumnya. Dengan jumlah rombongan mencapai 1.500 orang, barang bawaan Raja Salman dan rombongan bahkan mencapai 20 pesawat atau 20 penerbangan, termasuk mobil Mercy khusus untuk membawa Raja Saudi tersebut. Dua unit Mercedes Maybach S600 telah tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Berdasarkan lawatan sebelumnya ke negara lain, jenis Mercedes Maybach yang digunakan adalah S600 Car yang dirancang untuk menghindarkan penumpangnya dari ancaman dari segala sisi, termasuk kolam mobil.
kaca mobil ini dibuat dari bahan keramik dan komponen plastik serta dilapisi polikarbonat yang tahan lontaran serpihan. Kaca ini juga menawarkan perlindungan dari peledak dan anti peluru senjata serbu. Wow, super aman bukan? Jangankan fasilitas kendaraan, tangga pesawat pun khusus didatangkan dari Arab Saudi. Tangga tersebut berwarna putih dan berhiaskan kaligrafi emas di bagian atasnya. Tangga motorik tersebut memiliki fungsi yang sama dengan eskalator, sehingga sang raja tak perlu banyak-banyak melangkahkan kaki saat turun dari pesawat. Apalagi usia Raja Salman telah menginjak 81 tahun. Itu DPR terus berbenah menjelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Persiapan khusus untuk menyambut Raja Salman yang telah berjalan 80%. Gedung DPR MPR RI sudah mulai bersolek sejak beberapa hari terakhir. Kursi-kursi di ruang rapat Paripurna 1 Gedung Kura-Kura sudah dibersihkan satu persatu. Rencananya Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berpidato di ruangan ini pada Kamis 2 Maret mendatang. Ketua DPR RI Setia Novanto memantau persiapan penyambutan Raja Salman di gedung DPR. Setia Novanto berkeliling dan mengecek pengerjaan satu persatu. Satu buah kursi khusus untuk Raja dibuat dan baru saja tiba pada Sabtu sore. Kursi yang terbuat dari kayu jati ini sengaja dipesan sebab kursi lama yang berukuran 47 cm tidak cocok dengan tinggi badan sang Raja, sehingga pihak DPR membuatkan kursi baru setinggi 55 cm. Selain kursi, ada pembuatan dua jalur khusus untuk Raja yang telah dimulai pada 3 hari lalu. Masing-masing diletakkan di pintu masuk utama gedung DPR RI, di depan pintu ruang rapat Paripurna 1. Jalur khusus ini terbuat dari besi dan baja, kemudian nantinya akan ditutup oleh papan dan karpet. Jalur yang menanjak di bagian tangga ini sengaja disiapkan untuk menopang kursi roda yang digunakan Raja Salman. Saat ini, seluruh persiapan sudah mencapai 80%. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menarik perhatian karena banyaknya rombongan dan sejumlah persiapan lawatan yang berbeda dari kedatangan pimpinan negara-negara lain pada umumnya. Dengan jumlah rombongan mencapai 1.500 orang, barang bawaan Raja Salman dan rombongan bahkan mencapai 20 pesawat atau 20 penerbangan, termasuk mobil Mercy khusus untuk membawa Raja Saudi tersebut. Dua unit Mercedes Maybach S600 telah tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Berdasarkan lawatan sebelumnya ke negara lain, jenis Mercedes Maybach yang digunakan adalah S600 Guard yang dirancang untuk menghindarkan penumpangnya dari ancaman dari segala sisi, termasuk olah mobil. Kaca mobil ini dibuat dari bahan keramik dan komponen plastik serta dilapisi polikarbonat yang tahan lontaran serpihan. Kaca ini juga menawarkan perlindungan dari peledak dan anti peluru senjata serbu. Wow, super aman bukan? Jangankan fasilitas kendaraan, tangga pesawat pun khusus didatangkan dari Arab Saudi. Tangga tersebut berwarna putih dan berhiaskan kaligrafi emas di bagian atasnya. Tangga motorik tersebut memiliki fungsi yang sama dengan eskalator, sehingga sang raja tak perlu banyak-banyak melangkahkan kaki saat turun dari pesawat. Apalagi usia Raja Salman telah menginjak 81 tahun.
Itu DPR terus berbenah menjelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Persiapan khusus untuk menyambut Raja Salman yang telah berjalan 80%. Gedung DPR MPR RI sudah mulai bersolek sejak beberapa hari terakhir. Kursi-kursi di ruang rapat Paripurna 1 Gedung Kura-Kura sudah dibersihkan satu persatu. Rencananya Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berpidato di ruangan ini pada Kamis 2 Maret mendatang. Ketua DPR RI Setia Novanto memantau persiapan penyambutan Raja Salman di gedung DPR. Setia Novanto berkeliling dan mengecek pengerjaan satu persatu. Satu buah kursi khusus untuk Raja dibuat dan baru saja tiba pada Sabtu sore. Kursi yang terbuat dari kayu jati ini sengaja dipesan sebab kursi lama yang berukuran 47 cm tidak cocok dengan tinggi badan sang raja, sehingga pihak DPR membuatkan kursi baru setinggi 55 cm. Selain kursi, ada pembuatan dua jalur khusus untuk raja yang telah dimulai pada 3 hari lalu. Masing-masing diletakkan di pintu masuk utama gedung DPR RI di depan pintu ruang rapat Paripurna 1. Jalur khusus ini terbuat dari besi dan baja, kemudian nantinya akan ditutup oleh papan dan karpet. Jalur yang menanjak di bagian tangga ini sengaja disiapkan untuk menopang kursi roda yang digunakan Raja Salman. Saat ini seluruh persiapan sudah mencapai 80%.